Alcoholic who made the oceans, rivers, lakes, streams, and rain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Alparid Family. Sekarang kita sedang di perjalanan menuju Telaga Saat, teman-teman. Ini adalah kawasan kebun teh. Dan tadi kita di loket itu membayar tiket kawasan, teman-teman. Tadi saya lupa mendokumentasikan di loketnya, teman-teman. Untuk per orangnya, untuk tiket kawasannya Rp25.000. Dan nanti juga kita akan bayar untuk parkirnya. Parkir motor itu 5.000, teman-teman. Jadi tadi saya karena berdua naik motor, jadi saya tadi bayar 55.000, teman-teman. Jadi nanti kita di sana di Telaga Saatnya akan bayar lagi, teman-teman. Dan tadi kita bayar itu adalah hanya tiket kawasan sini saja, teman-teman. Dan untuk kalian yang tidak bawa kendaraan, nanti juga disediakan di bawah ada kendaraan bagi teman-teman yang tidak bawa motor atau mobil. Nanti ada kayak kendaraan mobil gitu, nanti bareng-bareng bisa diangkut, teman-teman. Tapi mungkin sepertinya bayar, ada tambahan bayaran, teman-teman, gitu. Untuk yang jalan juga tidak masalah, teman-teman, cuman jaraknya agak lumayan ya. Kalau misalnya kita jalan, tapi kalau misalnya kita ngecamp di sini, enaknya sih jalan, teman-teman, sambil nikmatin perjalanannya, teman-teman. Karena kita ke kawasan sini saja kita sudah bayar, teman-teman. Jadi ya sayang sekali kalau cuma dilewatkan saja. Pengecekan tiket. Nah, ini kita akan pengecekan tiket, teman-teman. Nah, tadi kita sudah pemeriksaan tiket, teman-teman. Tiket kita disobek. Dan di tiket itu nanti ada sobekan yang nanti kita bisa tukar dengan es teh, teman-teman. Nanti di resto di sebelum masuk ke kawasan Telaga Saat, teman-teman. Segar, teman-teman. Kita ke sini jam 3 sore. Oke, lanjut. Lihat, teman-teman, pemandangannya, masya Allah. Wah, itu embun. Oke, lanjut. Wah, ada warung kopi, teman-teman. Lihat, ada warung kopi. Pakai motor NMAX, bannya lebih lebar, lebih besar. Ini masih kerasa lumayan jalannya. Kalau misalnya motor yang lebih kecil kayaknya bakal kerasa banget.
Sampai saatnya. Tapi kalau keadaan nah ini katanya mau dijadikan pabrik teh teman-teman katanya. Motornya udah segitu. Satu motor berdua. Motor lipat sudah gitu. Ya anjing. Parkir mobil, parkir motor. Nah ini parkir motornya di mana? Oh iya. Ini dari lokasi parkiran, bukan ke sana ya teman-teman. Tapi ke sebelah sini. Ya. Udah dibuang. Nah, ini ke sini. Ini kita belum masuk ke kawasan Telaga Saat ya. Ini sepertinya tempat parkir mobilnya di sini. Oke, sini. Nah itu di depan kita bayar tiket dulu teman-teman. Nah ini tempat tiketnya teman-teman. Per orangnya 10.000 teman-teman. Oke kita bayar dulu teman-teman. Mana ya. Sini. Oh iya. Nah di sini ada musola teman-teman. Jadi ini dari sini. Awal sini. Nah. Di sini. Nah, ini musolanya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau pegang dulu. Nah, gitu.
Teh, nukerin es teh di mana ya? Di kafe, Kak. Mau di depan? Iya. Kasih teh. Di depan. Ya kafenya di mana gitu? Itu tadi kan. Sebelum eh. Kurang gede. Akunya kurang tinggi lagi. Ini kondisinya lagi hujan, teman-teman. Ini lagi hujan. Tuh lihat kebun tehnya, insyaallah. Telaga saat ini, kalau yang belum tahu, ini merupakan 0 kilometernya Sungai Ciliwung. Pasti kalian sering dengar yang namanya Sungai Ciliwung yang ada di Jakarta itu. Iya, yang terkenal kalau dulu tuh sering banjir. Yang biasanya kata orang Jakarta itu, yang bukan kata orang Jakarta ya, kata orang-orang yang di bagian bawah Sungai Ciliwung itu, banjirnya itu kiriman dari Bogor. Gitu. Dari apa? Dari Bogor. Ya itu. Ya ini memang apa? Memang 0 kilometernya Sungai Ciliwung itu dari sini. Jadi airnya itu dari sini. Emang ya? Iya. Ini mengalir sampai ke ujung. Ujung Ciliwung. Ujung Ciliwung gimana ya? Gak tahu. Kayaknya ke laut deh. Ujungnya ke laut. Ayunan. Lestarikan elang Jawa. Lestarikan apa? Elang Jawa, perkebunan teh Ciliwung. Kayaknya di sekitar sini banyak elang Jawa juga. Makanya ada tulisan seperti itu. Menghasung biar kita tuh melestarikan elang Jawa. Tidak membunuh mereka dengan cara berburu ataupun mau dimakan ataupun mau dijual kembali, tidak boleh. Kecuali ada perizinan dari pemerintah untuk bisa memeliharanya. Mana? Ini. Terlalu tinggi. Dan aku terlalu pendek. Oh, ini kayak gazebo ya. The point. Ya gazebo gitu. Wah, enak ya kalau di sana ada perahu, teman-teman. Perahu, ada ayunan juga. Ayo. Wah, lepas. Pohonnya keren banget.
Oke. Ini ada kehujanan kamu nanti. Gak apa-apa. Kamu sengaja. Ini musola. Nah, ini musola. Iya, di sini juga ada musola juga, teman-teman. Tadi ini lebih bagus musolanya. Sana. Sana juga kayaknya penginapan di sana. Ya. Iya. Camping. Payungnya sangat estetik. Karena apa? Karena suaminya herbal ya. Iya. Ini sepertinya masih daerah sini masih tahap ini ya. Tahap permajaan, jadi masih banyak pohon-pohon yang kecil-kecil. Ini kalau misalnya udah pada tinggi kayaknya lebih bagus, lebih sejuk. Telaga saat 0 km Sungai Ciliwung. Gazebo.
Ini ada gazebo, teman-teman. Kayaknya kalau gazebo-gazebo yang di sana itu harus bayar sepertinya. Soalnya di situnya ada tulisan gazebo untuk disewakan. Tapi kalau gazebo ini tuh enggak ada tulisan di sini tuh. Enggak ada tulisan untuk disewakan, tapi di sini ada tulisan gazebo untuk spot foto. Yang ini gratis. Lihat pemandangannya. Ayo tak pucuku kok orang ganteng dia. Bunnya bikin segar tuh. Kabut. Hah? Gunung Pangrango. Ini tempat-tempat glamping kayaknya. Ah.
Ya. Mau seblak. Umi makan seblak. Jadi di itu. Jadi kayak. Jadi. Ini mah beneran natural ini. Kaku terasa beneran natural. Beneran. Nenek ini mah beneran. Apa? Nek labo? Nomor apa? Kondisi sudah berkabut, teman-teman. Telaganya udah gak kelihatan, teman-teman. Gunung-gunung juga sebelah sana gak kelihatan. Udah kabutnya tebel, teman-teman. Ayo. Pengen. Kita udah di sini lagi. Udah. Bagus jadi foto berdua gini. Kita belum punya foto berdua. Hujan. Hujan. Ya.
Hujan teman-teman. Kita lagi apa ya? Mana sini kresek? Sudah pada kering. Itu kres teh. Mau ditukar resek. Harusnya awalnya gitu. Door. Tutup. Nanti dipotong. Sekarang kita pulang, teman-teman. Kita pulang. Kayaknya enggak usah ditukar ya, dingin. Atau mau diambil sama? Enggak usah lah. Ya udah, terus. Roknya kurang pendek. Kucing di depan. Wah, panjang di kuku. Oh, sampai ini. Seksi sekali. Sama siapa? Yang tadi ke save enggak ya? Jangan-jangan tidak tersave. Nah, pulang. Oh bisa mato ya. Tapi gak bisa dibalik ya kameranya. Bisa lewat pinggir.
Ayo, lewat pinggir. Pegangan. Apa yang dipegang? Saya enggak. Oke, teman-teman, mungkin sekarang cukup gitu aja. Video kali ini kita sudah sampai di parkiran. Ini kalau hujan kayak gini licin, teman-teman. Kalau ini apa? Bannya udah mulai gundul, ini kayaknya bisa selip motor. Ya, gunungnya masya Allah. Aduh, patah. Tapi kok di sini kayak terang banget gitu ya? Warnanya nggak bisa jadi. Ya. Ini video. Berbukit-bukit gitu ya. Insyaallah. Oh, jalannya serem pemirsa. Kok bagus ya? Kok bagus? Apakah tadi kita lewat sini? Enggak. Kan ini jalan keluar. Jadi kita masuk kan enggak lewat sini. Keluarnya bagus, masuknya bener, masya Allah. Bagus pemandangannya. Iya, pemandangannya lo bagus. Oh, itu tadi kita ke sana. Oh iya. Kalau jalannya agak gini semua. Sama aja.
Masya Allah, bagus banget. Akhirnya. Setelah berapa lama kita ke puncak lagi? Tapi Cimory ding masih agak di bawah ya. Jalan aja direkam video. Sunset kelihatan enggak ya guys? Gunungnya berlipat-lipat. Berbukit-bukit berlipat-lipat. Bayangin pulang dengan pemandangan yang kayak gini tuh rasanya gak pengen cepet nyampe rumah, ya gak sih ya? Ini aslinya lebih, Masya Allah, lebih indah. Ini harapan tuh pengen ini loh, keindahannya kayak gini. Cuman kalau misalnya di ke video, ke foto, kadang emang beda gitu. Ini indah aslinya. Ya tersisa 15%. Dimatiin kah? Nah ini loketnya tadi. Tadi enggak video dan untuk keluar ke sini. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada pertanyaan silahkan komen. Dan untuk mendukung channel ini silahkan jangan lupa subscribe teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.